Ya, halo, kembali lagi dengan saya Gustian Pribadi. Kali ini saya ingin mewawancarai salah satu investor laundry yang ada di samping saya nih, yang sangat cantik gitu ya. Kita akan kita akan coba tanya nih kepada beliau. Why, kenapa pakai LG, kenapa mau usaha laundry ya? Silakan Ci Cynthia memperkenalkan diri. Oke, thank you. Nama saya Cynthia. Saya di Tangerang, di Gading Serpong. Saya memilih untuk punya bisnis laundry karena saya tahu laundry sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari ya. Dan banyak orang sekarang karena kesibukan mereka, mereka nggak sempat punya untuk cuci sendiri, nggak ada pembantu, susah. Jadi ya solusinya laundry. Oke ya. Ci, kalau boleh tahu awal pertama kali kenapa sih Ci mau usaha laundry? Pertama kali kan pasti nih Ci investasinya cukup tinggi juga nih gitu ya. Mungkin 6 set gitu ya dengan ruko, sewa. Kenapa Ci? Karena saya dulunya juga pengguna laundry. Pengguna laundry yang setia. Iya, jadi hampir 2 tahunan saya melihat bisnis laundry ini kok setiap hari saya datang juga banyak orang yang nyuci di situ. Jadi banyak terus, ini kok kayaknya nggak ada matinya gitu bisnisnya. Jadi ya udahlah, saya juga akhirnya mau gitu. Ini ya, berawal dari pengguna laundry, akhirnya cinta pada bisnis laundry. Yeah. Nah, kalau boleh tahu lagi, Ci Cynthia, kenapa pakai mesin LG komersial? Setelah searching-searching dari sekian banyak mesin, dari fitur-fitur yang disediakan dari LG ini, saya suka gitu, terutama yang tipe ini, dan juga LG bukan merek yang kacangan ya, LG juga merek yang bagus. Jadi saya pikir ya udahlah, ini jatuh hatinya sama LG. Wah, itu ya, jatuh hati sama LG. Nah, terakhir Ci Cynthia, boleh kasih pesan-pesan nggak tips sama yang lain nih yang masih kadang ragu dengan usaha laundry, gimana Ci? Nggak usah ragu, karena bisnis ini adalah bisnis jasa. Jadi sebenarnya kalau untuk dihitung HPP-nya itu tuh nggak banyak. HPP-nya nggak banyak. Kita hanya keluarin dari plastik, kemudian dari apa namanya parfum dan juga deterjen, pewangi segala macam. Tapi untuk selebihnya itu kita nggak ada kos-kos lain yang terlalu besar. Jadi marginnya tinggi. Iya. Oke. Nah, Ci, kira-kira di sini ada promo apa Ci? Boleh juga sekalian info ke pendengar nih yang banyak di Gading Serpong. Kita lagi ada promo. Yes. Kalau nge-share TikTok yang kami berikan atau nge-share ini, nanti 5 kali share ke WhatsApp group ada 1 kali cuci gratis. Wah, manfaatkan ya, ini ada giveaway ini langsung ya, langsung. Jadi yang posting, reposting gitu ya. Ya, reposting ke 5 kali. 5 grup WhatsApp group. WhatsApp ya, dan buktinya nanti pasti harus dikirim juga gitu ya, di screenshot itu akan dapat cuci gratis di Super Laundry gitu di Gading Serpong ya, tepatnya di depan kantor kami. Ya. Oke, cukup sekian dari saya Gustian Pribadi, dan terima kasih Ci Cynthia. Thank you, sama-sama. Untuk video testimonial yang singkatnya, dan kita akan segera buat video yang lebih panjang ya. Nah, kita akan gali kenapa sih awalnya Ci Cynthia laundry, dan ya sekarang sudah jalan berapa tahun nih Ci? Mau masuk 3 tahun. Mau tahun ketiga? Tahun ketiga ya. Nah, ini luar biasa gitu Bapak Ibu, karena banyak juga yang di luar sana itu sebenarnya pengen tahu cara tips dan trik. Nah, kita nanti akan gali tuntas di video berikutnya. Oke, sekian dari saya, Stian dan Ci Cynthia. Cynthia, thank you. See you.